dokter, berbicara tentang kasus-kasus yang tidak terselesaikan atau X-Files, yang juga kerap menjadi perhatian, top of mind, perbincangan banyak orang sampai adalah... Sampai sekarang, Budi, ya. Sampai sekarang, dan besar yang Anda tangani juga adalah kasus Marsinah. Marsinah, ya. Bagaimana awalnya Anda terlibat dalam kasus ini? Itu sekitar tahun 1993-1994 lah itu ya. Waktu itu ada terdakwanya 9 orang. 8 sudah divonis. Vonis kalimatnya itu secara sah dan meyakinkan kalimatnya. Itu, ya. Tinggal satu pemilik pabrik arloji. Dia menyewa seorang pengacara namanya Pak Trimulya Sejati. Dia datang ke rumah saya dan minta, "Dok, mohon bantuan gini." Oke. Jadi Anda diminta untuk menjadi saksi ahli terdakwa. Ya. Salah satu terdakwa. Okay. Terdakwa satu. Hmm. Kan yang lain sudah divonis. Tinggal satu ini. Ya, ini yang bosnya. Nah, kawan-kawan banyak bilang, "Wah, lo nekat lo ngelawan arus. Nanti pulang nama segala macam gitulah." Jawabannya sederhana kan, kalau urusan umur rezeki jodoh bukan urusan saya, kenapa saya pusing? Dan kekhawatirannya apa ketika itu? Karena kasusnya sedemikian politis. Waktu itu kan yang masih kuat siapa? Ya, iya, isunya seperti itu. Oleh Pak Trimulya itu dibawakan berkas-berkasnya. Oh, saya pelajari. Gitu. Waktu itu ada dua visum. Yang pertama waktu ditemukan visum yang dibuat oleh Nganjuk. RSUD? Nganjuk, ya. Dan setelah sekian lama dikubur, digali lagi, diperiksa oleh dokter dari UNAIR. Jadi ada dua visum? Ada dua visum. Jadi saya nggak mungkin meriksa lagi kan, tapi saya pelajari visumnya. Oke. Okay. Tentunya sebelumnya, malam sebelumnya kita sudah bahas dulu dengan para pengacaranya tuh ya. Gitu. Visum yang pertama itu mengatakan bahwa Marsinah diotopsi. Kalau otopsi itu harusnya kepala dibuka, leher dari perut dibuka. Ini nggak ada. Hanya periksa luar. Berarti itu bukan otopsi namanya? Bukan, periksa luar. Kemudian ada hal yang aneh lagi, matinya karena perdarahan. Saya katakan pada hakim, "Salah ini Pak." Hakim nggak ngerti kan? Masalah. Saya kasih contoh. Pak Hakim pernah lihat orang sakit TBC nggak? Pernah dokter. Dia batuk-batuk darah, kehabisan darah mati. Laporannya Pak, TBC kan? Ditusuk berdarah, ditembak berdarah. Jadi bukan jawabannya, ini salah nih. Harusnya, jadi pendarahan itu bukan? Itu mekanisme. Tapi bukan penyebab? Bukan, penyebab itu tusukan, tembakan, atau hantaman benda tubuh lah, seperti itulah. Elementer sekali berarti kesalahan pada visum yang pertama? Iya, pada visum pertama itu terbukti bahwa Marsinah itu diikat di rumah majikannya selama 2 hari. 2 hari tidak kencing, itu mustahil kan, kalau tidak buang air besar bisa. Kemudian oleh 3 orang dalam waktu yang berbeda dan dengan senjata yang berbeda, alat kelaminnya disodok-sodok. Logikanya kan mesti banyak ya. Itu di visum pertama? Visum pertama. Ternyata bersih. Bersih, kemudian hanya ada 1 luka kecil, 3 cm lah, di labia minora, bibir kecil. Ya. Kemudian saya tanya, barang bukti yang mana? Ini. Salah, nggak mungkin. Kenapa? Barang buktinya apa, dok? Kayu yang ukurannya jauh lebih besar dari itu. Mestinya cari yang lebih kecil. Jadi barang buktinya balok? Itunya. Yang dianalogikan itulah alat yang untuk menyodok bibir kelamin. Iya. Tapi lukanya tidak menunjukkan hal itu. Enggak menunjukkan hal itu. Kemudian waktu seterusnya ternyata tulang kemaluan kirinya patah. Hancur. Kita akan tunjukkan, kita ada visum yang kedua, kita akan lihat sama-sama dok apa saja luka-luka yang dialami. Ini dok, tulang panggul bagian depan. Yang kiri ya. Tulang kemaluan dulu tuh, tulang panggul belakangan. Oke, kita lihat dari awal. Nah, tulang kemaluan kiri patah. Ya, betul. Terus patah jika... berkeping-keping? Berkeping terus ke kanan dia, nah ke arah kanan. Dari kiri ke kanan. Oke. Okay. Tulang usus kanan. Baru langsung ke tengah, tulang kelangkang. Jadi patah yang dasar panggul tuh, tulang, itu patah. Oke. Okay. Jadi seperti bentuk sudut jadi.
dari tengah ke kiri, dari kiri ke kanan ke belakang. Ini yang tadi dokter bilang robek dan ada serpihan tulang di labia minora kiri. Lukanya lebarnya cuma ukurannya 3 cm, bukan dalamnya 3 cm ya. Oke. Kemudian dikasih ditunjukkan alatnya ukurannya jauh lebih besar. Itu kan nggak mungkin. Dan di rongga perut ada pendarahan dalam. Ya, yang disebut dalam perut ada darah. Begitu aja. Visumnya begitu aja. Tidak ada laporan jantung, tidak ada laporan hatinya bagaimana. Hanya ada sayatan dalam rongga perut terhadap darah cuma itu. Kalau laporannya hanya seperti itu, tidak bisa menyimpulkan apa sesungguhnya penyebab kematian atau bisa dibaca dari luka sedemikian hebat yang dialami? Di situ nggak ada sebutan, itu tahunya patah tuh setelah digali kemudian. Di visum yang kedua? Iya, visum pertama enggak, tidak. Dan kesimpulan Anda apa dok? Apa yang bisa, alat apa yang bisa menyebabkan sehingga tadi kita tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping? Iya, patah. Kemudian menyebar ke sebelah tulang usus kanan, kemudian mantul lagi ke tulang dudukan lah, dasar panggul itu. Itu hanya satu, luka tembak paling bisa. Luka tembak? Luka tembak. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Gitu. Jadi dimasukkan dalam rongga kemaluannya pistol dan ditembak? Ditembak, gitu lah. Senjata api kita sebutnya. Kalau pistol kan kesannya otomatis gini, ada revolver juga kan, jadi kita senjata api. Dan apa konsekuensinya, apa artinya kalau kemudian bukan balok tapi senjata api? Konteksnya dalam kasus Marsina? Jadi pelakunya siapa yang punya akses dengan senjata itu? Langsung kategori kelompok tertentu iya, yang memiliki akses terhadap senjata kita api. Kita kan nggak bebas memiliki senjata.